warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Hasifah Iking. Pada video kali ini, kita akan belajar bab 7 udara, subtopik 7.2 pembakaran, sains tingkatan 1. Okey, apakah maksud pembakaran? Pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Lihat rajah di bawah yang menunjukkan syarat-syarat pembakaran berlaku, iaitu oksigen, haba dan bahan api. Rajah, tiga keperluan pembakaran. Okay. Haba, oksigen dan bahan api. Syarat-syarat pembakaran. Oksigen. Oksigen diperlukan untuk membantu pembakaran. Haba. Haba yang mencukupi diperlukan untuk memanaskan bahan api sehingga mencapai suhu pencucuhannya bagi mencetuskan pembakaran. Bahan api ialah bahan yang mudah terbakar. Pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran. Gambar foto. Api lilin terpadam apabila oksigen disingkirkan dengan meniupnya. Kepentingan pembakaran. Memberikan haba, memberikan cahaya dan pengangkutan. Alat pemadam api. Pernahkah anda menjalani latihan kebakaran di sekolah? Sudah pasti pihak bomba akan menunjukkan cara penggunaan alat pemadam api yang betul. Alat pemadam api merupakan alat perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Ya, lihat rajah alat pemadam api. Jenis-jenis alat pemadam api. Warna pelekat merah adalah air. Jenis pemadam api air. Warna pelekat krim. Jenis pemadam api bui. Warna pelekat biru. Jenis pemadam api adalah debu kering. Warna pelekat hitam karbon dioksida. Bahan yang terbakar, pepejal seperti kayu, kain, kertas. Alat pemadam api yang sesuai adalah air dan serbuk kering. Bahan yang terbakar, cecair seperti minyak, varnish, cat. Alat pemadam api yang sesuai adalah busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Bahan yang terbakar, gas seperti propana, acetilena, metana. Alat pemadam api yang sesuai adalah busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Bahan yang terbakar seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium, iaitu daripada kumpulan logam. Alat pemadam api yang sesuai adalah serbuk kering dan pasir kering. Sains dan saya. Kamal, cepat ambil sebaldi air sebelum api merebak. Jangan, air lebih tumpat daripada minyak dan akan tenggelam di bawah minyak. Jadi, api tidak akan terpadam. Kita perlu menggunakan busa. Di sini, bila kita menggunakan air, air adalah lebih tumpat daripada minyak. Ya. Jadi, air akan tenggelam di bawah minyak. Maka, api akan bertambah marak ya bila kita menggunakan air. Amalan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran seperti jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Memasang pengesan asap dan penggerak kebakaran di rumah. Tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala.
Simpan mancis dan pemerhati api di tempat yang selamat. Jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Okey, itu sahaja ya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Cikgu Hasifah Iking. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.